What's up guys, bagi Get Good Edit makan. Today is very special day. Karena menu gue bukan makanan yang biasa gue makan, tapi cake-nya bikin sendiri from scratch. Dan ini dia, tada! Ini baru aja jadi dan baru gue potong. Ini tadi ada 2 potong, nyokap udah makan 1. Dan ini potongan punya gue. Kemudian gue juga punya kaos spesial hari ini, kaos baru. Karena hari ini film Joker-nya Joaquin Phoenix tayang perdana, dan gue punya kaos ini. Ceng-ceng! Yeay! Yeah. Jadi gue beli online di Facebook. Harganya 200 ribu aja. Jalanan panjang agak mahalan dikit sih. Sama ongkos kirim jadi 208 ribu lah. Kirimannya juga cepet. Cuma sayang bahannya agak-agak kasar dikit sih. Gue mengharapkan bahannya benar-benar yang katun banget. Dan harusnya kalau di H&M atau di Zip Diskonan Zara gitu 200 ribu udah dapet yang bagus sih. Bahannya maksudnya. Tapi karena coraknya bagus, filmnya keren banget, hari ini gue mau nonton ntar jam 11.15. Makanya gak apa-apa deh bahannya. Tidak terlalu bagus juga gak apa-apa, yang penting sablonannya oke. Joker Joaquin Phoenix. Ya udah, ini kuenya cuma basa-basi doang buat makan sebenarnya. Tapi sponsornya lumayan lembut. Jadi beli sebenarnya ini cake-nya yang cake udah jadi itu loh. Jadi bahan kuenya udah bahan kue jadi yang merek fondan gitu, sponge cake. Terus tinggal tambahin telur 6 biji sama margarin deh 150 gram. Gitu. Nggak enak, nggak tahu manis. Harus pakai whipped cream nih harusnya makannya. Atau krim kocok. Karena di kardusnya cara makannya harus bikin krim kocok lagi. Tapi berhubung males ya udah. Tapi ini lumayan enak sih. Lembut banget. Lucu kan kaosnya. Potong satu lagi kali ya. Jadi hari ini Oktober tanggal 2. Film Joker tayang perdana. Tadinya gue kira ini kaosnya nggak bakal nyampe nih. Nyampenya besok-besok. Taunya kemarin nyampe. Jadi lucu juga kalau hari ini nonton film Joker pakai kaos Joker. Gitu nih. Dan kadang-kadang nih film Joker, pemeran utamanya bakal dapat Oscar. Kalau beneran dapat Oscar, berarti dia adalah aktor kedua yang memerankan tokoh Joker yang bisa dapat Oscar. Sebelumnya ada Heath Ledger. Bukan begitu? Bukan.
Dan kemarin gue pilih yang V-neck karena gue ginuk-ginuk biar kelihatan jenjangan dikit lehernya.